Assalamualaikum guys, jumpa lagi dengan Mama Aris di Pual Kitchen ya guys. Guys, welcome back to my channel Pual Kitchen guys. Guys, hari ini kita buat Nutrijel susu Oreo strawberry. Oreo milk Nutrijel. Let's apa-apa aja yang kita butuhkan guys. Bismillah, Alhamdulillah. I have one Nutrijel Oreo. Oreonya yang mini ya guys, small Oreo. Kemudian next strawberry milk and strawberry slice. Jadi kita gunakan nanti untuk airnya, ini susu strawberry-nya 2 glass strawberry milk, 2 gelas strawberry milk kita gunakan. Kemudian satu Nutrijel yang white color, yang warna putih ya guys, yang sasetannya kecil ya guys. Kemudian Oreo mini yang kecil aja, yang rasanya strawberry, karena Mama Anis di sini pakai susu strawberry, jadi Oreonya pun Mama Anis gunakan Oreo yang kecil rasa strawberry. Kemudian slice strawberry-nya nanti Mama Anis gunakan sebagai topping di bagian bawahnya nanti untuk cetakannya guys. Jadi di sini kita tidak menggunakan sama sekali gula ya guys, karena untuk di susunya, susu strawberry-nya sudah manis, kemudian Oreo-nya juga sudah mengandung gula, slice strawberry-nya juga udah rasanya manis, jadi kita combine aja. Nah, untuk kalian yang penggemar manis, yang senang suka manis, boleh ditambah susu SKM-nya sekitar 2 sendok makan susu SKM. Guys, Mama Anis gunakan cetakannya seperti ini ya guys, like this. Nanti slice strawberry-nya kita taruh di sini. Untuk love-nya, cetakan love-nya kita gunakan nanti strawberry-nya. Kemudian setelah itu baru kita tuang si Nutrijel strawberry-nya, baru kita letakkan Oreo-nya. Di sini Oreo-nya karena Oreo mini, Mama Anis tidak menggunakan, tidak menghancurkannya ya guys. Jadi kita letakkan aja nanti di sini Oreo mininya, baru nanti kita beri lagi si Nutrijel Oreo strawberry-nya. Oke, lihat aja deh, kita langsung buat aja. Ini simple kali. Ini cocok buat anak-anak kalian yang sedang mengerjakan tugas. Itu pas sekali untuk di siang hari, biar tambah mood mereka untuk mengerjakan tugas-tugas mereka selama daring di rumah. Oke, lanjut ya guys ya. Siapkan wadah, kita mulai memasak si Nutrijelnya ya guys. Oke, kita tuang dulu si susu stroberinya. Ini 2 gelas kopi ya guys, sudah cukup karena kita gunakan Nutrijel yang 400 ml, yang kemasan ekonomi satu sasetnya 400 ml. Oke. Kita langsung masak aja ya. Setelah mendidih nanti baru kita langsung lakukan pencetakannya. Nanti Mama Anis ajarin apa aja yang harus dilakukan pertama-tama, oke? Guys, Nutrijelnya kita masak dengan menggunakan api yang sedang aja ya. Jangan terlalu besar. Karena setelah mendidih sudah langsung kita lakukan pencetakan. Oke, kita biarkan dulu sampai mendidih ya. Guys, setelah mendidih kita matikan api kompornya. Kita mulai lakukan pencetakannya ya. Sebentar ya. Slice strawberry-nya sudah seperti ini ya. Mama Anis taruh ya di bagian cetakannya. Kemudian Oreo mininya nanti kita taruh juga di atasnya ya. Jadi dia small Oreo.
like this. Oke guys, kita tuang dulu ke atas sini si Nutrigelnya. Kita tunggu dingin ya. Jadi setelah Oreo di bagian bawahnya, baru kita lapisin lagi dengan Nutrigelnya. Kita biarkan dingin dulu ya. Setelah dingin nanti baru Mama Ani sajikan ya. Guys, ini hasilnya. Sebentar Mama Anis garnish ya. Jadi Oreo-nya kelihatan di bagian bawahnya ya guys. Ini ya. Bentar ya, Mama Anis garnish sebentar ya. Untuk topping atasnya Mama Anis gunakan cherry sama karamel stroberinya ya guys. Ini ada di market-market. Ada dijual kok guys. Kita siram aja ya ke bagian atasnya ya guys. Keren guys. Secara menyeluruh guys. Keren guys. Ini super duper enak guys. Guys, sudah selesai. Wow, Nutrigel susu Oreo stroberinya. Oke, dicoba ya guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys. Satu lagi guys, pencet tombol loncengnya. Biar nanti kalau Mama Anis punya video atau vlog yang baru, kalian dapat notifikasinya. Bye. Assalamualaikum guys. Kita coba ya. Teksturnya guys. Keren guys. Ini Oreo-nya guys. Bagian dalamnya. Manis sobat ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Enaknya guys. Enak kali guys. Oreonya sedap kali. Ditambah lagi dengan ada slice stroberinya ini guys, makin mantul dia. Enaknya guys. Dicoba ya guys. Thanks for watching guys. Bye. Love you all.